Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Kembali lagi dengan kami dalam acara bincang-bincang santai bersama santri di channel Pas Al Munawar. Bagi para penonton yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan like, juga komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan juga terus memberikan motivasi-motivasi dan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa. Kali ini kita kedatangan santri yang sangat begitu luar biasa dan jiwa santrinya pun sangat luar biasa. Selamat datang Mang Maftuhi. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat jasmani rohani. Sehat jasmani rohani. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, beriah lancar. Keluarganya sehat? Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani pula. Alhamdulillah. Mang Maftuhi, kita berbicara santai dan berbincang-bincang santai mengenai tentang santri. Iya. Menurut Mang Maftuhi, kita langsung aja ya, kita langsung to the point aja. Menurut Mang Maftuhi, santri itu apa sih? Iya. Di dalam, terutama di negara Indonesia ini, yang namanya santri itu banyak sekali di berbagai penjuru, ya. Berbagai belahan-belahan provinsi, belahan ya. Desa, kecamatan, provinsi, banyak sekali. Nah. Ya, betul. Jadi, kita ambil mengenai tentang santri dalam secara penjabarannya ya. Betul, betul. Nah, santri itu kan bisa dikatakan sopan santun dan mandiri. Betul. Nah, sopan santun mandiri. Nah. Dalam arti sopan santun mandirinya, sopan santun seorang santri itu. Nah, dalam ranah bermasyarakat, bersosialisasi, itu sangat-sangat diperlukan sekali. Sangat perlu. Sangat perlu. Memang. Apalagi terjun sekarang ini kan masih di dunia pondok pesantren kan? Iya, iya. Di dunia pondok pesantren, kita itu harus belajar terlebih dahulu di pondok sebelum kita terjun ke masyarakat, ke lapangannya itu kan? Iya. Nah, kita harus beretika, beretitude lah, bermoral kepada masyarakat, kepada masyarakat yang ada di dunia ini, bukan sekedar masyarakat yang ada di satu kalangan saja. Ya. Karena kan bagaimanapun kan masyarakat kan butuhnya kepada santri itu kan ketika masyarakat menanyai tentang hukum, ya kan? Iya. Buka masyarakat itu pasti nggak mungkin menanyakan tentang matematika. Bukan. Ya kan? Iya. Masanya sih ibu-ibu nakon, kok nakon. Santri ini 2 + 2 ini. Iya kan ya, nggak mungkin juga gitu kan ya. Dan juga menanyakan tentang bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Pasti kan halayak masyarakat yang memang notabene umum ya kan. Iya. Pasti kan menanyakan tentang ini dalilnya apa, hukumnya seperti apa. Nah, selain dari itu ya kan, yang dirasakan Mang Maftuhi selama menjadi santri itu apa sih? Nah, kita kembali ke awal terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan ini. Sedangkan sopan santun ya, tadi masih berkaitan dengan sopan santun, sopan santri, yang tadi itu. Nah, ya kuliah nggak kita ya, kita tadi kan mengenai masih dengan topik sopan dan santun. Iya, sopan santun. Nah, sedangkan ada istilah kan ya? Ya. Sedangkan ada istilah. Ada sopan, kami pun segan. Itu yang menjadi momok dalam arti masyarakat. Betul. Pasti masyarakat itu kan beranggapan kalau si A ini, wah sopan santunnya kurang beretika. Nah, begitu pula masyarakatnya menilai seorang santri itu kan yang kayak ada minusnya. Nah, sedangkan seorang santri itu harus mempunyai konsep dan juga mindset sopan santun itu. Ya. Biar Anda sopan, kami pun segan itu berlaku kepada semua masyarakat. Ya. Karena kan kalau ibarat kan apa? Akhlak itu kan di atas ilmu. Iya, di atas ilmu. Nah, sedangkan kita sendiri kan sebagai muslim, sebagai umat yang beragama, bertoleransi. Nah, itu harus bertoleransi ke semua agama pula. Entah itu agama
non-Muslim, bisa dikatakan Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan macam-macam. Iya, iya, betul. Walaupun lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan. Ah, betul. Karena kan gini ya, memandang sekarang kan memandang manusia itu bukan dari humanity-nya. Tapi dari segi agama. Agamanya itu kan. Nah, makanya basic agama itu perlu ada di pondok pesantren. Pondok pesantren. Nah, itu. Berbicara tentang pondok pesantren, track record Mang Maftuh selama mondok di pondok pesantren gitu ya. Mana sih tempat yang pernah disinggahi oleh Mang Maftuh? Nah, terutama yang pertama, yang paling utama itu sebenarnya kalau pribadi sendiri di lingkungan desa ataupun kampung. Itu dari kecil udah apa ya di lingkungan santri. Iya, betul. Bukan membanggakan badan sendiri ini, sendiri. Cuman tapi kan, memang keadaan memang seperti keadaan itu. Seperti itu udah ada di Lauhul Mahfudznya bahwa brojol lahir di situ. Tapi apa memang Mang Maftuh itu memang dari dulu itu ada ya punya niatan untuk menjadi santri gitu loh. Apa emang berjalan dengan secara mengalirnya menjadi santri? Kayaknya kalau dikatakan mengalir. Oke deh, gini. Kehidupan itu kan secara itu kan mengalir. Nurutin alurnya kan, sebagai air mengalir. Gitu kan. Gini deh. Awal mula nih Mang Maftuh nih menjadi santri itu karena terpaksa apa pengen sendiri? Pengen sendiri. Kan, sedangkan sebelum kita terjun ke satu titik yang kita tuju, itu kan harus mempunyai dasar-dasar perniatan kita sendiri. Kan seperti halnya itu kan ada sabda Nabi, innamal amalu biniyati. Sedangkan hadis tersebut itu apabila kita melakukan suatu pekerjaan, kita itu harus diniati. Kalau tidak diniati, itu akan tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi lah. Iya, niat kita mau mondok itu tujuannya apa? Sedangkan tujuan mondok itu kan kita membuang kebodohan kita. Ya, betul. Dan Mang Maftuh kan sekarang kan menjadi santri Ponpes Salafiyah Al-Munawwar. Kisaran sudah berapa tahun sih mondok di sini? Kisaran 2,5 lah. 2,5. Dan bukan 2,5 kilo ya. Kirain 2,5 kilo perjalanan. Nah, kira-kira nih Mang Maftuh itu memang apa udah mendapatkan apa sih di pondok pesantren Salafiyah Al-Munawwar ini? Sebenarnya di pondok sini itu cuman makan tidur bangun makan. Iya. Selama 2,5 tahun itu. Iya kan. Kalau dikatakan terhitung 2,5 itu kan waktu yang sangat masih sebentar ya. Iya. Kira-kira kalau kata Mang Maftuh nih, mondok itu harus berapa lama sih? Perihal mondok ya. Perihal mondok itu tidak ada batasnya. Gak ada batas. Usianya udah usia lansia ya. Yang namanya mondok itu gak ada batasnya. Gak ada batasnya ya. Gak ada baik batasnya. Yang tua, yang muda, bahkan yang sudah pensiunan gitu ya. Tetap ya. Yang namanya mondok itu, yang namanya kaji dan mengkaji itu harus. Karena gak ada ya kata istilah mantan santri ya. Oh gak ada. Gak ada juga mantan pecinta mantan orang-orang yang pernah ditolak gitu. Dengan rayuan-rayuan manisnya. Iya kan. Ya walaupun mondok pernah gitu, mondok 5 tahun gitu ya, tapi kan tetap yang nggak ada ya istilahnya mantan santri kan? nggak ada kan? Cuman dua yang namanya seorang santri itu enggak yang namanya santri entah ya untuk mindset kedepannya entah mengamalkan dan juga kita itu sebagai santri dan mengkajinya antara guru dan santri itu saling berkesinambungan, ya, gitu kan.
layaknya juga kan ada itu kan, hablum minallah wa hablum minannas kan, ya. Harus seimbang itunya. Benar. Dan disambungkan lagi hablum minal alam. Hablum minallah, minannas, minal alam. Minal alam. Ya. Nah, tadi juga kan berbicara tentang pondok pesantren Salafiyah Al Munawwar. Ya. Dikatakan tentang Salafiyah di situ tuh. Iya. Apa sih tanggapan Mang Maftu tentang Salafiyah? Salafiyah. Nah. Karena kan sekarang gini Mang Maftu, banyak kan di luar sana itu secara berbeda penganggapan dan asumsi tentang penjabaran Salafiyah dan Wahabi kan banyak gitu. Dan juga banyak juga yang pesantren-pesantren yang memang modern gitu kan. Iya. Antara modern Salafiyah gitu kan. Dan juga banyak memang yang membanding-bandingkan gitu. Nah, menurut Mang Maftu itu seperti apa gitu loh. Iya. Nah, secara Salafiyah ya, itu lebih ke nuansa-nuansa yang khasnya sederhana, sederhana mungkin tanpa adanya yang bermewah-mewah. Contoh. Yang sederhananya di Salafiyah itu apa? Ya, yang sederhananya itu seperti masak itu kan ya, ya. Masak sendiri. Nah, masak. Si intipnya itu. Intip nasi nih. Iya, nasi karaknya, keraknya. Nasi ya, kalau pemirsa nggak tahu itu intip itu tuh yang ada di kastrol. Di bawah paling bawah kering itu namanya intip. Nah, awalnya penonton nggak tahu gitu kan tentang intip gitu. Ya mungkin lah, percayalah penonton pas Al Munawwar mah tahu yang namanya intip. Iya, bukan intip pas waktu kita ketika si Amandi kita ngintip. Wah, itu mah ngintip namanya. Bukan beda intip dengan ngintip. Beda. Ya, terus. Yang tentang sederhananya apalagi selain makan? Tempat tidur deh. Nah, tempat tidur itu kan sesederhana mungkin. Adanya barang itu ya kita yang dipakainya itu. Seperti halnya, maaf ini mah. Buntelan. Iya. Buntelan sarung itu kan. Buntelan sarung yang isinya baju kotor. Iya, yang isinya baju kotor. Pernah kali kan ya? Oh, itu pengalaman ya. Saya pengalaman soalnya. Jadi pada buntelan baju kotor disarungin, jadi bantal. Buat tidur kan. Itu rasanya nikmat itu. Nikmat sekali itu, tiada batas. Iya, dibandingin bantal baru gitu. Luar biasa itu satu merasa. Saya mengalami itu. Itu kan sesederhana mungkin kan. Sederhana Salafi, antara Salafi dan modern itu kan. Iya. Kalau modern itu kan intinya sama-sama mengkaji, sama-sama bagus. Iya, sama-sama bagus. Enggak ada yang namanya jelek dari sisi buruknya, enggak ada. Enggak ada. Nah, next. Ya. Kembali ke laptop. Kembali ke kopi. Kopi. Ya, lanjut. Tadi tentang tempat bangunan deh, dari bangunan. Bangunan. Apakah memang bangunan dari Salafiyah itu punya ciri khas yang sendiri gitu? Kalau dalam segi bangunan, kalau Salafiyah itu identiknya dengan Balai Rombeng. Balai Rombeng. Apa itu Balai Rombeng? Balai Rombeng itu ya pondok-pondok yang panggung-panggung kayak seperti ini tuh. Oh iya. Ada yang pakai papan. Pakai wulit lah bisa dikatakan itu. Pakai wulit. Wulit. Apa wulit itu? Itu apa? Kelapa. Papa kelapa. Iya. Milik itu namanya Balai Rombeng kalau Salafiyah ya. Nah, itu tentang pondok pesantren Salafiyah. Nah, sekarang ya gini deh. Sebelum kita tutup ya, ada pesan enggak dari Mang Maftu untuk penonton-penonton pas Al Munawwar agar memang ada niat tujuan untuk selalu punya niatan mondok? Nah, pesannya pesan dari saya ya, mengenai tentang mengkaji, dalam arti mengkaji kitab gundul, bukan palanya yang gundul ya. Ya. Kitabnya yang gundul yang tidak ada syakal ataupun jabar jirnya. Itu nikmati dulu prosesnya. Sebagai seorang santri itu membutuhkan kurun waktu, bukan halnya 2 tahun kita udah keluar lagi dari pondok pesantren yang lain. Benar. Harus kita istiqomah, mansabata nabata gitu kan. Iya, benar. Dan juga dalam arti mengkaji itu harus ada diri kepayahannya.
entah itu kepayahan berbagai-bagai macam aspek seseorang dengan seseorang yang lain, tidak beda-beda itu kan. Ya, benar-benar. Dan juga ada itu kan, al ilmu bidarsi koma wartafa ayah hasola. Nah, jadi kita itu sebagai seorang santri harus sungguh-sungguh dalam halnya, bisa dikatakan ngederes lah, ngederes harus bersungguh-sungguh. Dalam arti pengetahuan mah, pengetahuan itu Tuhan yang memberikan, benar, dan juga kita harus ada usahanya gitu kan. Harus ada usahanya. Yang penting sejauh mana usaha kita gitu kan. Layaknya itu kan kita menanam pohon dari kecil, terus tumbuh, ada buahnya, manisnya itu yang kita rasakan. Kita harus jerih payah dulu menyirami tanduran itu. Harus nikmatin pahitnya dulu, gitu ya, prosesnya dulu. Prosesnya dulu gitu kan. Iya kan, enggak mungkin ujug-ujug ya kan jadi orang pintar baru mondok kemarin. Jadi guru gitu kan. Iya, pintar mah pinter, pinter mah bukan buat siapa-siapa, pinter mah buat pribadi sendiri, gitu buat kan. Sendiri dan juga manfaatnya buat orang lain. Buat orang lain dan juga kalau ampura ini mah, maaf ini mah, kalau kita udah nggak ada itu kan ya, udah nggak ada umur lah. Kalau kita sudah mengamalkan dan sudah kita mengkaji terlebih dahulu kan, setelah itu mengamalkan. Benar. Nah, si ilmunya itu akan semakin akan mengalir. Ya. Tiada batas. Benar. Jadi seperti halnya itu kan, tahu kan ya Anda? Iya. Ay, jangan ada bung gitu. Enggak apa-apa, bung. Gitu kan. Kayaknya tahu kan tokoh Valentino Rossi yang sudah pensiun dengan motornya, dengan ciri khasnya itu kan. Dengan mesin-mesin Yamaha. Nah, si Rossinya itu udah pensiun tapi Yamahanya masih mengalir, masih berjalan seiringnya waktu. Begitu pula orang yang pesantren, orang yang mengkaji. Nah, walaupun dia sudah wafat tapi ilmunya mengalir, bermanfaat bagi semua orang. Gitu kan. Tiada batas lah intinya. Ya, kalau kata guru saya sih katanya man alima wa amila wa alam. Alam ma'lum wa lam ya'lam. Kalau memang punya ilmu ya terus diamalkan. Nah. Apapun ilmu yang pengen kita pengen gitu kan ya. Tentunya Allah pasti bantu. Iya. Ya kan? Asal dengan satu, kalau kata guru saya gini ya, gitu. Dengan satu ya istiqomahkan untuk mengamalkan. Iya. Ilmu apapun kalau kita istiqomah mengamalkan, Allah pasti bantu apa yang dipengen ilmu dari orang tersebut gitu tuh. Nah, itu. Iya. Istiqomah ya, harus istiqomah. Jangan berpindah-pindah seperti halnya seperti halnya kalau kata bahasa Jawanya mah, jangan seperti menclok-menclok. Ya, menclok-menclok. Menclok-menclok gitu kan ya. Dari tempat A tempat ke tempat B, ke tempat B, ke tempat C, ke tempat C, ke tempat D. Jangan seperti itu. Harus kita itu istiqomah, mansabatan-abatannya itu harus dipakai konsepnya. Nah, ya kan karena banyaknya sekarang kan gitu ya. Santri itu kan selalu nggak betah gitu kan dari satu tempat. Nah, itu kan pengen keluar itu pengen cari pengalaman baru. Nah, mungkin bincang-bincang kita sampai sini aja, Mang Mabtu. Lain kali kita bicara di luar waktu lagi, sambil ngopi lagi, ya kan? Mudah-mudahan Mang Mabtu selalu diberikan kesehatan. Ya kan, selalu diistiqomahkan. Dalam satu tujuannya. Ngopi itu kan ibadah bagi seorang santri. Ya harus diteruskan. Apalagi ngopinya kayak pakai gelas begini nih. Ini mah ditahu ini. Ini sampai segini kopinya ini. Aduh, penonton kalau memang mau endorse enggak apa-apa ya, penontonnya kopi kita udah habis. Ini kopinya kopi Good Day ya. Kopinya bukan Good Lucky. Wah, ini Good Day. Udah disebut nih mau. mungkin itu saja kali ini perbincangan kita. Ambil positifnya, buang negatifnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.